Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Gulali? Dan di depan saya kali ini sudah ada speaker baru lagi nih guys. Ini masih dari JBL. Ini untuk yang seri JBL Wine. Ini saya beli di Shopee di seller JBL ID dengan harga flash sale sekitar 400.000. Waktu itu kalau normal price sih masih sekitar 700 ribuan. Tapi tadi saya cek per hari ini tanggal 25 Maret 2020 ini harganya kembali turun ke 450 ribuan. Oke guys, berhubung di Indonesia ini masih berduka karena penyebaran virus COVID-19 ini masih cukup masif atau yang lebih terkenal dengan virus corona. Jadi tetap stay safe di rumah masing-masing ya guys, nggak usah keluyuran. Lebih baik Anda stay di rumah, ini juga membantu para medis dan pemerintah agar memutus mata rantai penularan dari virus corona atau COVID-19. Bagi Anda yang masih harus bekerja di luar, tetap berhati-hati, selalu gunakan APD, ya minimal masker, selalu jaga jarak dengan orang lain, dan hindari berjabat tangan secara langsung. Dan untuk yang work from home, ya pastikan Anda tetap bekerja dengan sebaik-baiknya dari rumah. Jangan karena alasan kerja dari rumah terus Anda bermalas-malasan dan menghindari pekerjaan-pekerjaan deadline-deadline yang harus Anda selesaikan. Oke guys, kembali ke unboxing JBL Wine. Kalau JBL Wine yang asli ini pasti ada stiker garansi dari IMS, yaitu garansi resmi 1 tahun. Kalau yang nggak ada stiker IMS-nya, ya mungkin itu beda distributor atau bisa jadi itu barang KW. Tetap hati-hati ya guys, jangan sampai dapat barang KW, karena ini kalau yang asli ada harga, ada rupa, dan ada rupa, ada kualitas. Oke guys, untuk JBL Wine ini beberapa shield di sisi-sisi atas maupun bawah ini hanya plastik perkat berwarna bening. Untuk spesifikasi dari JBL Wine ini ada beberapa fitur kunci. Yang pertama yaitu untuk wireless connection-nya 10 meter. Kemudian untuk hands-free phone call answering function. Jadi ini ada fungsi untuk panggilan telepon, ada FM radio, SD card reader, aux-in connection, protection up to IP45, built-in battery 800 mAh, dan di spesifikasi sih bisa sampai 10 jam guys untuk playing time-nya. Ada bracket for handlebar, kemudian full ring loudspeaker, dan untuk powernya 3 watts. Langsung kita bongkar ya guys. Untuk packing luar ini cukup sederhana, cukup dibuka saja untuk seal plastik beningnya. Kemudian untuk di packing bagian dalam ini ada plastik lagi yang memisahkan speaker dengan beberapa aksesorisnya. Oke, ini untuk aksesorisnya kita pisahkan dulu. Ada buku-buku dan kabel data. Oke, kita ambil dulu untuk speakernya. Ini kalau pertama kita ambil ini agak susah guys. Ini kenapa susah? Karena ini menyatu dengan handlebarnya. Jadi dia masuk ke handlebar, jadi kita ambilnya ini agak susah untuk ngeluarinnya. Jadi memang harus agak dipaksa sedikit. Oke, sudah dapat untuk speakernya. Kita taruh dulu. Dan berikutnya kita ambil untuk handlebar-nya. Oke. Untuk kelengkapan yang ada di dalam box JBL Wine, yang pertama ada manual user atau buku panduan berikut dengan kartu garansi dari JBL Wine. Selanjutnya ada aksesoris. Yang pertama ini ada strap. Ini warna orange. Kemudian berikutnya ada kabel untuk aux to aux. Kemudian berikutnya ada kabel charger micro USB to USB.
Berikutnya ini handlebar. Jadi ini untuk penjepit kalau kita misal mau pasang speaker ini di sepeda atau di kendaraan bermotor ataupun di tempat-tempat yang bisa dipasang handlebar ini. Ini bentuknya cukup kecil guys, ini dia speakernya. Itu dia yang ada di dalam box JBL Wine. Nih, kita pasang di handlebarnya, jadi bentuknya nanti seperti ini. Kayak klakson ya guys. Ini dia JBL Wine. Ini bentuknya bulat guys, cukup kecil dimensinya. Ini kalau saya tutup pakai telapak tangan ini nggak kelihatan, jadi ini memang cukup mungil. Ini diameternya cuma ya sepanjang jari telunjuk saya. Nih, cukup mungil. Warnanya hitam dan ada beberapa warna kontras orange, cukup memikat. Jadi desainnya terlihat lebih elegan guys, pokoknya keren banget nih. Ini untuk strapnya juga warnanya sama dengan warna merek JBL dan list di pinggir speakernya. Oke guys, ini bahannya plastik kayak campur karet gitu. Listnya ini plastik warna orange. Kemudian ada gantungan strapnya di bagian atas. Oke, ini untuk bagian atas guys. Bagian samping kiri kosong. Di samping kanan ini ada beberapa tombol untuk operasional. Yang pertama ada power, kemudian volume min, volume plus, dan play pause berikut dengan phone call. Kemudian di bagian bawah ada lubang mic, kemudian ada aux in USB, TF card. Kita buka aja. Oke, ini dia untuk bagian port charger, kemudian TF card dan aux in. Jadi ini bisa ditutup guys, ini karena splash proof. Untuk bagian belakang ada warna orange bulat, kontras banget guys. Ada informasi produk, model wine, output power 3 watts dan baterai 800 mAh 3,7 volt. Oke, terkesan premium dan gagah guys ya, meskipun kecil tapi ini desainnya benar-benar keren banget. Simple, elegan, dan minimalis. Oke, langsung sih kita hidupkan dengan menekan tombol power beberapa detik. Oke. Speaker JBL Wine sudah posisi on dan akan kita hubungkan menggunakan Bluetooth. Ini kita pakai MacBook dulu ya guys. Thank you.
Oke guys, untuk Anda yang suka kegiatan outdoor ini cocok banget guys. Di samping desainnya yang minimalis dan cukup gagah, tapi untuk soundnya juga tidak mengecewakan. Ini untuk treble-nya oke, bass-nya juga nggak kenceng-kenceng banget, tapi karena desainnya untuk outdoor ini sudah cukup bagus dan nggak sember. Pokoknya kalau dari JBL nggak ngecewain deh. Pesan saya, kalau mau beli hati-hati, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Pastikan kalau garansi resmi di Indonesia ini yang ada stiker IMS. Oke guys, untuk JBL One cukup recommended di harga 400 ribuan. Anda bisa choice ini untuk menemani outdoor Anda beraktivitas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.